Mempersiapkan diri di area kotak gol. Baik, kami buka lembaran pertama, saudara-saudara. Dari kerjasan yaitu Putra Jakar yang punya nama. Belakang dengan kasih menuju ke kotak penalti, saudara-saudara. Masih darat, dirakan lagi mencari kosong. Akan sudah permintaan yang terjadi. Pasal tampilan, cukup cantik bola melambung. Oh, penekin tembak. Namun sayang pun bahkan tidak pada sasaran lepas Johan pertama. Titik korban akal. Dua nomor kembali. Dari Jakar, Haryanto. Inilah saudara-saudara yang menamakan dirinya Haryanto. Yang diperkaya ataupun terpilih sebagai nomor punggung 2 dari kebelasan Putra Jakar. Belum melakukan permintaan yang terjadi. Sudah akhirkan permintaan kali ini. Lepas datang bila terbaca berbahaya tembak. Lepas sudah tembakan menisah saran saudara-saudara, sehingga saja kali ini bola dikuasai oleh kebelasan yaitu Siliwangi untuk Jakar menguasai lapangan. Persiapan satu nomor kali ini dari Jakar, dari Siliwangi. Inilah dia saudara-saudara dengan nomor punggung 1 Siliwangi. Dengan salah satu pemain dengan kostum lain daripada yang lain. Sudah berada di kotak terakhir. Gimana kata pelannya telur? Oke, angkat sudah. Lepas sudah tampilan cukup cantik. Sehingga saja kali ini, tembakan tidak terjadi. Lepas dengan selamat di hong pertolongan pertama. Titik harapan angka. Dua nomor kali ini dari Siliwangi. Dua nomor, iya. Walang Susan, dia punya nama saudara-saudara, sudah menampakkan wajahnya di tengah-tengah kita. Ayunkan sudah permintaan kali ini. Lepas sudah tampilan cukup lemah, terbaca dengan mudah. Terlalu ambisi pertahanan benteng kebelasan Batu Jakar, sehingga dengan selamat nongkrong di home pertolongan pertama si nomor punggung 2 dan kemudian 3 nomor. Oh, 0 3 nomor persiapan. Teguh ke bal, bal dahi. Inilah dia saudara-saudara, si nomor punggung 3 dari kebelasan yaitu Siliwangi. Para Sampat sudah ayunkan permintaan Siraga Santang. Angkat sudah, lepas sudah tampilan. Oh, Pak Susun terbaca kali ini melakukan terobosan ke belakang sana. 3 pemain dari kebelasan yaitu Siliwangi. Akankah yang terjadi? Oh, peluting. Oh, namun tembakan tidak terjadi saudara-saudara. Melebar ke. Tembakan terjadi saudara-saudara, dilepaskan oleh pemain belakang. Umpan crossing dilakukan. Namun tembak balasan tidak terjadi, sehingga saja bola tetap dikuasai oleh ke-12an yaitu Jakar. 3 nomor kali ini dari Jakar. 3. Dipercaya kepada saudara Hoi Anam, saudara-saudara. Yang mana kali sudah berada di kota penampil, di mana kebelas Zuhur Anam kali ini acak-acak sementara. Belum melakukan permintaan yang terjadi. Angkat sudah permintaan, oke. Lepas sudah tampilan cukup cantik saudara-saudara. Bola melambung, oh, meninggalkan arena. Oh, lemparan ke dalam kali dilakukan. Tarik sudah ke belakang dari kebelasan. Oh, terlebih dahulu keluar saudara-saudara. 2 pemain dari ke-12an yaitu Jakar. Sehingga satu personel kali ini harus terlebih dahulu kembali ke depan. Penata diri membawa pertahanan dari kebelasan yaitu Siliwangi. Sudah diserahkan oleh Bapak Wasit saudara-saudara. Masih kali ini kejar satu menit saja. Tukar bebas. Terjadi saudara-saudara. Sehingga saja kali dengan mudah untuk kebelasan yaitu Siliwangi menguasai bola. Persiapan kali ini dari ke-12an yaitu Siliwangi. 4 nomor. Ya, inilah dia saudara-saudara, si nomor punggung 4 dari kebelasan yaitu Siliwangi, Kia Santang. Si Abu Piran sudah berada pada penampil ancang-ancang sementara, belum melakukan permintaan. Yang terjadi kali ini, angkat. Namun sayang, seribu sayang, tampilan mati. Oh, masih saja dengan dia terjangkar. Tidak bisa serang. Sekarang lepas di hopper korban mencetak angka 5 nomor kali ini dari yaitu Siliwangi Brawijaya. Inilah saudara-saudara, Brawijaya pemain jagung dari kebelasan yaitu Siliwangi. Sudah angka permintaan yang terjadi. Lepas di tampilan terbaca. Oh, peluki kembali tergiri. Tandang. Lepas di tembakan di dalam
dengan selamat. Oh, namun ia masih mencetak angka 0 dari perlawanan yaitu Siliwangi. Lanjut over. 6 nomor. Ya. Dari perlawanan yaitu Siliwangi saudara-saudara anak baru. Sudah ditampung di tahap kesehatan bulan sahabat baru. Terbaca. Oh, perlawanan ini aku. Nama saya. Maka tidak menisah serang turun. Lepas saja di hotel tanah titik harapan angka. Lanjut kemenangan kami ini. 7 nomor. Kemudian, ya, untuk nomor dari kerumunan yaitu Siliwangi saudara-saudara si Abimanyu. Lepas tampilan Abimanyu, lepas tembakan manis sasaran. Sekiranya saja kali ini, oke. Bola dikuasai kembali oleh kerumunan yaitu Jantan untuk Siliwangi kembali bertaburan di lapangan berkuasai lapangan. Ya, 4 nomor kali ini dari yaitu Jantan. Inilah dia saudara-saudara Sinar di kebelasan dari Jakarta sudah berada di kota Kapil. Ajar-ajar sementara gimana kata penakar yang terjadi tuh? Sudah saja kali ini melayang di atas barisan sayap kiri dari kebelasan yaitu Siliwangi setimbang dengan selamat di hole pertama titik karawan angka. Lanjut nomor 5 nomor kebelasan yaitu Putra Jakarta Taufik Hidayat merupakan detik pertahanan depan dari kebelasan yaitu Jakarta angka cukup kebelasan penakar ini terbaca namun bola tembakan tidak terjadi telur bola mentah sehingga dengan selamat kali ini yaitu Taufik Hidayat menuju gol terakhir dengan selamat. Akankah di belakang pulang kali dari kebelasan yaitu Jakarta saudara-saudara kita lihat saja rupa-rupanya kali ini berbodong-bodong kebelasan dari Jakarta ingin mengisi angka sementara umpan pendek masih berdiri sama dari kemarin belajar tembakan berusaha salam dulu sehingga yang terjadi kali umpan dua kurta tarik namun tidak bisa dijangkau sang bola sehingga tembakan tidak terjadi sang bola tetap dikuasai oleh kebelasan yaitu Siliwangi. 8-1 yang ada. Satu yang ada dari kebelasan yaitu Siliwangi. Siliwangi dia punya nama saudara-saudara sudah ancang-ancang sementara dan pernah penampil gimana datang penangkar ini sudah berpunggu satu dari kebelasan juga sudah berada di hal pertama titik karawan angka kembali sudah bola pada sang hoyer lanjut nomor kali ini dari Siliwangi. Oh mencetak angka 0 rupanya bola terlalu keluar dari sang hoyer sehingga lanjut nomor 2 4 yang ada. 4 yang ada dari kebelasan yaitu Siliwangi akan dilakukan Kian Santang dia punya nama saudara-saudara gimana kata pelang untuk kedua kalinya dari Kian Santang ajak-ajak sementara kali yang terjadi angka lepas siapa bilang oh sulit saja dihalau oleh pertahanan depan yaitu dari kebelasan Jangkar lepas di home pertama titik rawan angka lanjut nomor kali ini 5 nomor iya dari kebelasan yaitu Siliwangi Brawijaya. Lagi-lagi Brawijaya saudara-saudara ingin melakukan tampilan namun gimana ada tampilan untuk kesekian kalinya angka lepas sudah tampilan terbaca dengan mudah tembak lepas sudah tembakan mendarat di punggung dari kebelasan yaitu Brawijaya dari Siliwangi sehingga sejak kali kembali bola dikasih oleh kebelasan yaitu Jangkar 6 nomor kali ini dari Jangkar. Ada nomor kembali akan dilakukan oleh kami Rofiki saudara-saudara. Gimana kata pelan saja Rofiki kali dari kebelasan yaitu Putra Jakarta. Ancang-ancang sementara angkat sudah lepas yang tampilan. Oh terpantang dengan cantik saudara-saudara. Sebola meninggalkan dari arena lepas di home pertama titik karawan angka. Lanjut dengan kali ini 7 7 nomor dari kebelasan yaitu Jakarta Barbang Pabongkas sudah melangkah dengan pasti menuju ke kota penampil kali saudara-saudara si nomor punggung 7 dari kebelasan yaitu Putra Jakarta angkat sudah permintaan lepas lapangan cukup cantik saudara-saudara sehingga oh tinggal satu pemain melakukan terobosan ke sana lepas sudah tembakan berusaha salam sehingga saja kali ini bola kembali dan kembali dikuasai oleh kebelasan Siliwangi untuk Jakarta berkasih lapangan. Bisa. 6 nomor persiapan kali ini dengan nomor punggung 6 dari kebelasan Siliwangi
akan dilakukan Marugu, saudara-saudara. Yang mana kan sudah ada akan dilakukan penampil ayunkan sudah permintaan kali ini. Lepas sudah tampilan terbaca, open lagi tembak. Lepas sudah tembakan Indonesia serang saudara-saudara. Kembali, dan kembali kali ini bola dikuasai oleh ke-12-an Jangkar. Delapan nomor kali ini dari Jakarta. Iya. Apa dilakukan Imam Bocil saudara-saudara merupakan pemain senior dari kebiasaan Jakarta masih dirakan dalam kirim cari kosong. Akad sudah permintaan kali saudara-saudara. Yang terjadi. Lepas latihan bulan terpaksa namun bola mutah. Oh peluki tembakan tidak terjadi. Tertahan saja dari PT kebiasaan Siliwangi. Sekitar saja lanjut nomor. Sebulan nomor dari kebiasaan yaitu Jangkar saudara-saudara. Maman Abdurrahman sudah ayunkan permintaan kali dari Maman. Angkat sudah. Pasukan kurang-kurang dari Abdurrahman. Oh berarti tembakan tidak terjadi nomor. Dari kebiasaan yaitu Putra Jangkar merupakan pertahanan datang dari Jangkar saudara-saudara. Sekecil mungkin si Putra Jangkar. Sudah timang-timang alat penampilnya. Ayunkan sudah permintaan kali ini. Yang akan terjadi. Pasukan berang. Oh terbaca. Oh berarti tembak. Namun saya tembakan tidak. Oh berusaha serang saudara-saudara. Dan lakukan terobosan ke belakang sana. Akankah yang terjadi? Tergiring tembak. Lepas sudah tembakan berusaha serang terus. Sehingga saja hari ini tembakan ke depan. Yang terjadi? Tembak balasan tidak terjadi saudara-saudara. Bola tetap dikuasai oleh kebelasan si Wangi. Tujuh nomor kali ini dari si Wangi. Kembali akan dilakukan Abimanyu saudara-saudara. Pemain jagung dari perusahaan Siliwangi sudah berada di kotak terakhir. Gimana tampilan kali yang akan terjadi? Si nomor 77 lepas sudah tampilan terbaca dengan mudah. Open lagi. Wow. Tembakan tidak terjadi. Sehingga dengan selamat nongkrong di hotel pertama titik harapan Anda. Jender. 8, 9 yang ada. 9 yang ada dari BBLSM yaitu Putra Siliwangi saudara Jaya Baya. Akan sudah permintaan kali ini. Lepas sudah tampilan terbaca. Namun bola mutah. Oh peluki. Rabat tembakan tidak bisa serang. Oh nol saudara-saudara. Kali ini dilakukan dari ke-12-an yaitu Siliwangi. Sekira saja persiapan nomor berikutnya. Satu yang ada dari Siliwangi. Siliwangi dia punya nama saudara-saudara. Gimana kah untuk tampilan kesekian kalinya dari yaitu Siliwangi. Nomor punggung satu. Oke, angkat sudah. Lepas tampilan kali terbaca dengan mudah. Oh peluki. Oh berbalik kali ini. Namun sayang saudara-saudara. Oh tukar bebas terjadi. Benturan terjadi kali ini dari ke-12-an yaitu Siliwangi ataupun dari pemain Jakar. Yang mana kali ini tukar bebas terjadi dengan mudah untuk ke-12-an Jakar menguasai bola. 11. Sebelas nomor dari kedua belas saudara-saudara Samuel. Oh Samuel, yang punya nama saudara-saudara di mana berasi Samuel kali ini. Bola tidak terjadi pula. Dengan selamat nongkrong di hadapan titik harapan angka. Lalu kemudian 12 setelah malam Agus Saputra dari kedua belasan yaitu Jakar. Siapakah saudara-saudara nomor punggung 12? Inilah dia, sudah kuat dari sana. Pelatih yang pasti merugikan. Oke, kita akan belakang nomor punggung 12. Sudah ayunkan permintaan. Oke. Terbaca kali, open di tembak. Lepaslah tembakan saudara-saudara mengirisan serang sehingga saja kali ini. Bola kembali dikuasai oleh ke-12-an Siliwangi. Dua nomor kali ini dari Siliwangi. Inilah dia saudara-saudara Walang Susan ke-12-an dari Siliwangi. Sudah berada tepat di dalam kotak penalti. Berdiri tegak awal. Lepaslah tampilan kali ini terbaca dengan mudah. Oh peluki. Oh. Yakek saudara-saudara. Sehingga saja kali ini yaitu si Walang Susan harus dengan terpaksa nongkrong di home pertama. Lanjut nomor 3 nomor kali ini dari yaitu Siliwangi.
kembali akan dilakukan rasakan saudara-saudara yang mana tadi serta sudah pernah digunakan penampil bergerak ini saja dapat siapa terbaca open lagi namun kali ini open gosi di belakang sana terbaca dari satu pemain mencoba tarik ke belakang sana kembali masih serangan tembakan belum dilepas tembak lepas sudah tembakan menisah sarang turun sekitar saja kali ini kembali bola dikasih oleh ke-12an Putra Jabar. Lanjut kembali 1-5 menit sisa waktu pertandingan di babak pertama kali dengan nomor punggung 1 dari tugasan untuk Putra Jabar saudara-saudara kembali akan dilakukan Putra Jabar akan sudah permintaan kali ini oke tampilan kali ini terbaca namun bola mentah lepas di home pertama titik H8 angka kembali bola pada sahabat yang lanjut nomor 2 nomor dari Putra Jabar Haryanto si Haryanto kali masih betul sementara dan sudah penampil saudara-saudara gimana dapat tulang kali ayunkan sudah permintaan saudara-saudara maksudnya menggerak tipu ini dilakukan kurang begitu akrab lepas saja di home pertama mencetak angka 0 3 nomor kali ini dari kebiasaan yaitu Putra Jakar kembali akan dilakukan Hurul Adam ya saudara-saudara sekalian kali ini si Hurul Adam sudah keluar dari sarangnya belakang dengan pasti menuju ke ruang sempit kali ini yaitu si nomor punggung 3 Hurul Adam dari kebiasaan yaitu Jakar sudah ayunkan permintaan kali ini namun sayang saudara-saudara bola harus keluar dari sang pelambung sehingga dengan terpaksa nongkrong di home pertama mencet ke angka 0 lanjut dengan persiapan dari Jakar bola-bola pemain masuk persiapan kali ini empat nomor dari kebiasaan yaitu Putra Jakar ya inilah taksini lagi saudara-saudara sudah berada kuda kapil silver pukul 4 dari Jakar lepas yang terlihat terbaca open lagi tembak namun saya saudara-saudara tembakan tidak bisa sarang sehingga saja kali ini melakukan terobosan 4 pemain dari kebiasaan yaitu Putra Jakar umpan pendek dilakukan dari kebiasaan Siliwangi bertahan dari satu pemain lepaslah tembakan menisah sarang dulur sehingga saja kali ini kembali dan kembali bola dikuasai oleh kebiasaan yaitu Siliwangi untuk Jakar bertaburan kembali di lapangan menguasai lapangan persiapan nomor berikutnya dari kebiasaan Siliwangi 4 nomor Kiran Santang si Kiran Santang kali sudah berada di kota Prampil saudara-saudara gimana tampilan kali ini si nomor punggung 4 Siliwangi akan sudah permintaan lepas yang tampilan kali ini terbaca open lagi tembak lepas sudah tembakan tepat pada sasaran saudara-saudara kembali dan kembali kali ini bola dikuasai oleh ke-12an Jakar dari Yaitu Jakar kembali dua menit sisa waktu pertandingan di babak pertama kali ini dengan dilakukan kurang begitu akurat tertahan satu pemain lepas tepat pada sasaran saudara-saudara sehingga saja kali kembali dan kembali bola dikuasai oleh ke-12an yaitu Siliwangi 5 nomor persiapan dari Siliwangi ya, 5 nomor kembali akan dilakukan Brawijaya. Kedua-duaan dari Siliwangi saudara-saudara. Saudara tenang di dalam kotak tampil kali ini. Di mana tampil akan dah mampu menembus pagar petis depan. Dari kedua-duaan dia tujuh. Yang terjadi. Hasil tampilan cukup cantik. Sehingga lepas di hole pertama. Titik harapan angka. 6 nomor kali ini dari yaitu Siliwangi. Amuk Marugu. Saudara-saudara sekalian siapa baru kali ini sudah ayunkan permintaan yang cukup cantik lakukan sila tampilan terbaca namun bola mutah operasi tembakan tidak terjadi sehingga saja kembali sudah bola pada sahabat lanjut nomor dari yaitu Siliwangi
Ya, dengan nomor punggung 7, 1 menit sisa waktu pertandingan di babak pertama kali ini. Dengan nomor punggung 7, terpaksa dengan mudah. Tinggal berapa pemain di belakang sana, namun bola masih keluar. Semoga saja kali yang terjadi, bola diserahkan kepada sang pelabur lanjut nomor 6 nomor kali dari kebiasaan yaitu Jakarta Selamat Saudara Haji Rofiki. Semoga saja kali tidak terjadi perbakan. Atas di bawah pertama tim harapan angka kembali sudah bola pada sang pelabur 7 nomor. Inilah gol sebentar bangun 7 Bapak Panukas sudah lakukan pembinaan Bapak namun bola terbakar operasi lepas lakukan Bapak menjadi sasaran telur sekitar saja kali ini. Oh, waktu habis di babak pertama pertandingan kali ini antara kerudasan yaitu Sidiwangi yang bertanding langsung melawan ke 12-an Putra Jakar. Untuk skor sementara Sidiwangi ataupun dari Putra Jakar masih kosong. Jadi untuk kedua tim untuk babak pertama kali ini tidak ada yang mengisi angka.